الحمد لله القائل كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في كتابه العزيز يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا Bermaksud wahai orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasulullah dan kepada ulil amr, yakni orang-orang yang berkuasa daripada kalangan kamu. Kemudian jika kamu berbantah-bantah, yakni berselisihan dalam suatu perkara, maka hendaklah kamu mengembalikannya kepada kitabullah, yakni Al-Quran dan As-Sunnah Rasulnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhirat, yang demikian adalah lebih baik bagi kamu dan lebih elok pula kesudahannya. Saudara-saudara sidang jemaat yang dirahmati Allah sekalian, marilah kita bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dengan melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Mudah-mudahan Allah menurunkan rahmatnya, lalu kita memperolehi keberkatan hidup di dunia dan di akhirat. Mimbar pada hari ini akan memperkatakan tentang tajuk Menziarahi Kubur, Tanda Mengingati Kematian. Sidang jemaat yang dirahmati Allah sekalian, kehidupan alam barzakh adalah alam di antara hari kematian dan juga hari kebangkitan. Setelah ajal seseorang itu sampai, maka rohnya akan dicabut oleh malaikat dan jasadnya akan disemadikan di dalam kubur. Menghantar jenazah ke kubur dan menziarahi pusara adalah menjadi amalan tradisi sejak zaman berzaman. Umat Islam dianjurkan untuk menziarahi kubur kerana ia dapat mengingatkan manusia tentang kematian. Firman Allah Subhanahu wa taala yang dibacakan pada awal khutbah tadi dalam surah Ali Imran ayat 185 yang bermaksud tiap-tiap yang bernyawa akan merasai mati, dan bahwasanya pada hari kiamat sahajalah akan disempurnakan balasan kamu. Ketika itu siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam syurga, maka sesungguhnya ia telah berjaya. Dan ingatlah bahawa kehidupan di dunia ini meliputi segala kemewahannya dan pangkat kebesarannya, tidak lain hanyalah kesenangan bagi orang-orang yang terpedaya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hari ini kita sudah berada di penghujung Ramadan, dan insya Allah umat Islam akan menyambut hari raya Aidilfitri apabila kelihatan anak bulan Syawal nanti. Lazimnya pada pagi hari raya Aidilfitri nanti, ramai dalam kalangan umat Islam yang akan mengambil kesempatan untuk menziarahi tanah perkuburan ibu bapa dan kaum keluarga yang telah meninggal dunia. Bahkan amalan ini sudah menjadi satu budaya pada musim perayaan, khususnya bagi mereka yang jarang pulang ke kampung halaman. Namun perkara yang perlu kita fahami ialah amalan menziarahi pusara ini bukanlah hanya tertumpu pada bulan Ramadan atau bulan Syawal sahaja. Bahkan amalan menziarahi perkuburan ini diharuskan pada bila-bila masa kerana ia mampu mengingatkan kita kepada hal kematian. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kuntu nahaitukum 'an ziyaratil qubur fazuruha fa innaha tuzahhidu fid dunya wa tudzakkirul akhirah."
Pada mulanya aku melarang kamu menziarahi kubur. Kini bolehlah kamu menziarahinya. Kerana sesungguhnya menziarahi kubur itu boleh menzuhudkan, yakni menjadikan hidup tidak dikuasai oleh kemewahan dan keseronokan dunia dan mengingati akhirat. Saudara-saudara sidang jemaah dirahmati Allah sekalian, walaupun ulama ziarah, walaupun amalan ziarah kubur ini digalakkan dalam Islam, tetapi satu perkara yang menjadi kebimbangan dalam masyarakat kita pada hari ini ialah apabila kita tidak menjaga adab-adab ketika menziarahi tanah perkuburan. Agama Islam adalah merupakan agama yang sentiasa meletakkan nilai adab di tempat yang tinggi. Dengan nilai adab inilah umat Islam akan sentiasa dihormati dan berakhlak dengan akhlak yang mulia. Maka yang demikian, agama Islam telah menggariskan beberapa adab dalam menziarahi tanah perkuburan agar dapat memberi manfaat kepada orang yang menziarahi dan mereka yang kita ziarahi. Antara adab-adab sebelum menziarahi tanah perkuburan ialah seseorang itu digalakkan untuk berwuduk dan memakai pakaian yang sopan serta menutup aurat. Ini sebagai satu penghormatan kepada ahli kubur yang kita ziarahi. Adab menziarahi orang yang telah meninggal dunia adalah seumpama adab menziarahi mereka ketika mereka masih hidup. Ini kerana ahli kubur itu tahu siapa yang datang dan hadir menziarahi mereka. Seterusnya, apabila kita sampai di tanah perkuburan, disunatkan untuk memberi salam kepada ahli kubur sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibn Majah daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, maksudnya bahwasanya Nabi SAW pernah datang ke tanah perkuburan dan baginda mengucapkan salam kepada ahli kubur. Baginda mengucapkan, semoga keselamatan sentiasa tercurah bagi kamu di rumah kaum muslimin dan insya Allah kami akan menyusul kamu. Seterusnya, ketika berada berhampiran dengan kubur yang kita ziarahi, kita hendaklah berjalan dalam keadaan tertib, tidak melangkah dan memijak di atas kubur orang lain. Disunatkan untuk membaca ayat-ayat suci Al-Quran bagi menghadiahkan pahala bacaan tersebut kepada si mati dan berdoa semoga Allah SWT mengampuni dosa si mati dan melimpahkan rahmat buatnya di alam barzakh sana. Perlu diingat juga, ketika menziarahi kubur kaum keluarga terdekat, hendaklah kita memberi keutamaan akan soal kebersihan kerana perkara ini merupakan tanggungjawab waris untuk memastikan kebersihan kubur ahli keluarga mereka yang telah meninggal dunia. Saudara-saudara sidang jemaah dirahmati Allah sekalian, antara adab yang lain ketika menziarahi tanah perkuburan ialah elakkan daripada meratap, meraung dan bercakap dengan percakapan yang tidak berfaedah serta melakukan perkara yang tidak sopan semasa berada di tanah perkuburan seperti bergurau senda dan bergelak ketawa. Haram melakukan perkara khurafat yang boleh menjejaskan akidah seperti memuja kubur untuk mendapatkan sesuatu hajat serta meletak ancak dan seumpamanya. Perkara khurafat dan sesat ini boleh menjatuhkan pelakunya ke lembah syirik. Dilarang juga mengotorkan kawasan tanah perkuburan dengan membuang sampah merata-rata kerana perbuatan seperti ini bukan sahaja mencemarkan dan merosakkan tanah perkuburan, bahkan turut menyusahkan peziarah-peziarah lain yang hadir. Saudara-saudara sidang jemaah dirahmati Allah sekalian, justru sebagai mengakhiri khutbah pada kali ini, mimbar ingin menyeru jemaah sekalian agar sentiasa memelihara adab-adab dalam menziarahi tanah perkuburan di samping meninggalkan perbuatan-perbuatan yang dilarang, apatah lagi perbuatan yang boleh merosakkan akidah dan keimanan kita. Marilah kita bersama-sama mempersiapkan bekalan untuk menuju ke alam barzakh kerana kita tidak mengetahui apakah nasib kita setelah berada di dalamnya. Mudah-mudahan kesan dari amalan ziarah kubur yang kita lakukan ini akan dapat memberi keinsafan dan kesedaran kepada kita untuk mengingati kematian dan seterusnya sentiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Selain daripada itu juga, marilah kita bersama-sama berdoa semoga keseluruhan ahli kubur yang telah mendalui kita memperoleh rahmat dan keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala serta terhindar dari siksaan kubur dan azab api neraka. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Mu'minun ayat 100, la'alli
أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. Bermaksud supaya kamu mengerjakan amal-amal yang saleh dalam perkara-perkara yang telah aku tinggalkan. Tidak, masukkan pendapat, sesungguhnya perkataan itu hanyalah kata-kata yang ia sahaja yang mengatakannya. Sedang di hadapan mereka ada alam barzakh yang mereka tinggal, yang mereka tinggalkan tetap padanya, hingga hari mereka dibangkitkan semula pada hari kiamat. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat به وكفر وأشهد أن سيدنا محمد سيد البشر صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ما اتصل العين بنظر وأذن بخبر. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهاكم عنه وزجر. وهيهم ingatlah bahawa dunia ini adalah tempat tumpukan untuk sementara, akhirat jualah sebenar-benar tempat yang kekal untuk selama-lamanya. Oleh itu marilah kita bertakwa kepada Allah untuk mendapatkan kebahagiaan serta menyelamatkan diri daripada siksaan api neraka. Allah Subhanahu Wa Taala firman dalam suratul Ahzab ayat 56, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa taslima. Bermaksudnya sesungguhnya Allah dan malaikatnya berselawat memberikan penghormatan dan kebaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu kepadanya serta ucapkan salam sejahtera dengan penghormatan yang sepenuhnya. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Marilah kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah meridai khalifah-khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, dan Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, dan sahabat-sahabat baginda yang sama-sama berjuang menegakkan agama Allah yang maha suci ini radhiyallahu anhum. Seterusnya kepada bapa saudara junjungan kita Sayyidina Hamzah dan Sayyidina Abbas radhiyallahu anhuma, cucunda-cucunda baginda Sayyidina Hassan dan Sayyidina Hussein radhiyallahu anhuma, puteri-puteri baginda Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha, isteri-isteri baginda Sayyidatuna Khadijah, Sayyidatuna Aisyah dan lain-lainnya radhiyallahu anhunna, kepada sekalian keluarga, sahabat-sahabat, pengikut-pengikut sahabat radhiyallahu anhum dan yang menuruti mereka itu dari semasa ke semasa hingga hari kiamat. Allahumma ghfiril muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, ampunkanlah sekalian kaum muslimin dan muslimat, mu'minin dan mu'minat, sama ada masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia. Ya Allah, peliharakanlah akidah kami yang melandaskan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, aliran Al-Asy'ariyah dan Al-Maturidiyah.
Ya Allah, pelihara, lindungi, jauhi dan selamatkanlah apalah kiranya diri kami ini, zuriat keturunan kami, keluarga kami dan umat Islam keseluruhannya daripada apa jua bala dan bencana, wabak dan penyakit, segala mara bahaya, kesusahan dan keburukan. Ya Allah, kurniakanlah kemuliaan dan kesejahteraan kepada mereka yang berjihad dan menafkahkan hartanya ke jalanmu, seperti pembayar-pembayar zakat, wakaf-wakaf dan seumpamanya. Ya Allah, kurniakanlah taufik dan hidayah, kekuatan kesejahteraan dan pertolongan kepada ketua-ketua negara Islam dan raja-rajanya. Khasim bin Abdakal Haris Ali Syariatik, Sultan Ibrahim Ibni Almarhum, Sultan Iskandar, Sultan yang dipertuan bagi negeri dan jajahan Ta'luk Johor Darul Ta'zim, kepada Raja Zaris Sufiah binti Almarhum Sultan Idris Shah Permaisuri Johor, kepada Tuanku Ismail Ibni Sultan Ibrahim Tengku Mahkota Johor, dan Cikguan Besar Khalidah binti Mustamam, paduka putera-putera dan puterinya, kerabat-kerabat diraja dan rakyat sekalian. Allahumma aizzal Islam wal muslimin wa khudhulil kafarah wa mubtadi'as sayyi'ati wal musyrikin wa kullaman huwa adu lid-din. Allahumma farrij humumal muslimin wa qadid dayni 'anil madinin wa ahsin khalasal masjunin wa ij'al hadzal balad aminan mutma'innan rakhiyan wa sa'ir biladil muslimin. Amin ya rabbal alamin. Allahumma adkhilna wa dhurriyyatina wa usulana وفروعنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.